Oke, Aisyar balik lagi sama gue Asyid, host magang di channel Velop terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Aisyar Will. Kali ini si bos lagi bawa mobilnya dia nih, Mercy nih, ya kan? Nyoba nanya aja dulu, kali aja dapat dipinjemin. Gue mau nyoba belajar pakai mobil Eropa, siapa tahu dipinjemin. Pak, lu buru-buru nggak, Pak? Agak. Pinjem sih, Pak, mobil, Pak. Ngapain? Belajar. Ya, boleh nggak? Pinjem sih, bentar aja gitu. Ini enak, Pak. Gak pake. Tuh. Gak pake. Apa ini Matic? Tangan doang. Tangan doang. Kamu kan tangan. R N. Enggak lah. Jahat banget nih. Boleh kali? Enggak. Bentar doang, sini belajar, doang nih. Belajar mobil pakai Mercy. Belajar lu belajar pakai GT1 dulu, kalau udah lancar baru pakai ini. Udah GT1 udah. Serius? Udah dipakai muter-muter. Mana lu enggak tahu GT1 lu udah gua tunik buat muter-muter. Anda pernah? Pernah. Serius. Ya. Ya, boleh nih. Beneran. Bentar nih. Bingung mau pulang. Ya, lu turunin dulu, Ik. Kemana? Kita muter sini aja. Turun tinggal turun kan. Emang enggak bisa? Turun udah nyampe. Dulu. Lu kan suka tahu gua kalau di sini suka enggak denger gitu gua. Ya berarti kurang pendengaran. Kurang pendengaran gitu. Kasih tahu dulu. Lu masuk aja langsung, ngapain lu suruh mikir itu? Ik, di sebelah aja nanti. Tapi ini bener nih ya? Iya, lu udah tau belum giginya gimana? Nih. Dulu. Ini ya, cuma satu apa? Doang itu. Nyalain dulu lah. Mana Ik nyalainnya, Ik? Tinggal dipencet. Ini rem. Oh, jangan nyampe. Itu udah pencet. Starter yang kanan tombol. Pencet rem. Nah, udah. Terus? Ini giginya. Kalau ke bawah diginin. Ini gigi satu. Enggak pakai gigi satu lah. Terus? Oh ini. Oke, oke, oke. Terus itu atas. Ntar ini dimatiin dulu, ntar copyright. Manji. Lagu. Kalau ini lu injek rem kan ke bawah deh. Lu kaki lu nyampe enggak? Lu setar. Enggak tahu deh, kayaknya enggak nyampe nih. Entok perut gua nih. Iya benar. Kalau enggak lu kebawain. Udah belum? Nyampe dah. Nah, dada udah pas belum? Deh. Terus ini ke bawah deh. Enggak, udah bisa ini. Enggak, ini. Nih. Ini ke bawah, pencet rem. Udah nyampe belum kaki lu? Nyampe. Udah, injek. Ini. Iya, injek udah ke bawahin. Nah, itu deh tuh udah jalan tuh. Udah jalan tuh. Oke. Okay. Tapi itu kan masih apa namanya itu masih. Masih kebuka pintu. Terus kalau mau kepein lagi naikin lagi berarti. Nah, kalau kepein tekan. Nah, pelan-pelan tekan ya pakai perasaan. Nah. Oke, udah nih, P. Oke. Okay. Bisa. Rem tangan harus standby rem aja. Ini kan rem tangan turun, ini rem tangan naik. Oke. Okay. Turun ditarik, kalau naik. Ini di pencet. Ini kan udah enggak ada nih, pencet coba. Oke. Nah, itu berarti lagi rem tangan. Oh ini ya, ada logonya juga ya. Ini biasa ya, nih. Gitu. Udah pokoknya kaki lu standby di rem aja. Pokoknya kalau misalnya panik rem jangan ngegas. Enggak, kita enggak tulis belajar gitu di belakang gitu ya. Gitu kali ya, tulis belajar gitu di belakang ya. Agak lah. Kan kali-kali ini mobil Mercy. Oh, di taman. Ini lu udah enak belum duduknya? Udah. Ini maju. Udah. Maju enggak? Yang tengahnya, Pak. Iya itu. Yang tengahnya? Ini maju. Depanin. Nah, pada posisi belum. Lu belum enak tadi. Safety belt aja enggak dipakai. Belum, kan ini kita belum mau jalan ini. Udah enak belum? Ya, udah pas belum. Deh, ini dia. Di sini stylenya nih. Kiri. Ini. Ke depan, mundur, atas, bawah. Ini kita follow ke depan gini, tuh. Nah. Atas? Atas mentok nih. Dia. Ya udah segini. Coba injek rem. Enak belum, Mas? Nah, iya udah gitu. Udah coba ke D, injek rem, D. Ke bawah. Nah, pelan-pelan coba maju. Tunggu, gua belum pakai ini.
Pelan-pelan aja, Srit. Lu jangan nabrak, enggak ada asuransinya nih mobil. Iya. Ini lu record kan, Bal? Lu dengerin kan? Apa kan bisa, itu jalan-jalan malah. Itu udah bener pakai. Ya udah. Yuk, bismillah ya. Ik. Lu siap-siap. Siap-siap kasih tahu gua kapan ngeremnya. Udah belum? Udah belum? Ya. Udah nih, jalan ya, Pak. Iya. Muter doang nih, mau kedein. Coba lepas rem pelan-pelan. Ini wah anjir, langsung begitu banget ya? Dia kalau ada motor di depan nih, belum nempel sama kita, dia bakalan otomatis ngerem sendiri, gitu. Oh gitu. Jangan kaget ya. Kalau gua kaget gimana? Biasanya. Coba yuk, Pak. Kanan dikit, Pak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh, biasa aja. Nah, lihat pion kanan, ingat. Mainin gas. Awas mobil, kanan, lihat. Terus. Sini sebelah kiri sen ya. Oke, kita mau ke ya jatuh. Fokus depannya. Enggak, agak di depanan aja. Ya Allah, gue deg-degan banget, sumpah. Masalahnya, bukannya nggak mau ngomong, nggak bisa ngomong, gue deg-degan ini. Bukan nggak bisa ngomong, karena awal ini kakak Cid itu baru-baru megang, istilahnya baru bener banget. Gue anjir. Iya, kayak fokus gue tuh ke tangan semua gitu. Paham nggak, Bal? Sebenarnya kalau kayak gini kita slow aja. Ini kita ngapain? Udah lurus aja. Gila, gue bawa Mercy. Bedanya apa, Pak, sama di luar? Bedanya ini lebih tinggi dan lebih deg-degan. Deg-degannya karena? Karena di jalan raya. Kan sama, GT1 juga di jalan raya? Enggak dong, GT1 kan kita di tempat tutup. Oh. Waktu itu tuh gue yang di jalan raya pakai Lancer. Oh, oke. Okay. Deg-degannya, ini mobil. Wow, nominalnya kelompok. Iya, masalahnya guys. Ini mobilnya mobil bos, tapi si bos Hendra sumpah baik banget nih, ini gue mau ngeram. Di saat ini maju, di saat kayak gini maju. Nah, begitu. Karena pala dia belum nongol. Oh, ingetin. Oke. Jangan gugup, jangan panik. Di saat ada kesempatan gitu, maju. Kecuali pala dia udah memuter, udah nongol dikit. Baru kita rem. Main. Tapi memang sebenarnya mah, kalau untuk begini sih udah bisa. Cuman tinggal ngelancarinya doang gitu loh. Iya, karena ngelancarin. Gila, gue deg-degan, Bal, ini. Kita ke kanan lagi. Jangan gitu sih. Lu tau gak, gue berusaha fokus untuk nyesuaiin jalur gue nih. Kita ke kanan lagi. Apa? Gak tau. Ini mobil gak sembarangan dikasih ke orang. Emang iya? Gila, makasih banget lo, Bos Hendra. Serius, beneran. Gak bohong. Kita ambil jalur yang kiri. Jangan lupa, sen dulu. Lihat spion kiri. Sen, mainin. Lihat spion kiri. Terus fokus pion kiri. Kalau kosong masuk selah. Masuk. Masuk terus. Dah, matiin sen. Maaf. Enggak apa-apa, belajar ngedrift. Jangan gitu sih. Gua kan belum paham ngerem-remnya ini di mana sih? Ini namanya kamu kalau doya kebun jeruk. Ya Allah. Namanya puri kembangan. Oke. Orang kalau malam minggu rame di sini, banyak yang nongkrong. Oke. Nyari Starling. Starbuck keliling. Pinter. Berarti ngabers ya. Terus ya. Oke. Tambahin gas. Tambahin gas. Iya bang. Terus tambahin lagi. Terus. Sabar ngapa bang? Terus tambahin lagi. Terus tambahin lagi. Terus.
Terus, tambahin lagi terus. Bujuk, terus. Dan gitu sih, gue terus. Terus, tambah. Fokus depan terus, tambahin 50 lebih, terus. Terus. Ya Allah. Ingat, ini kalau kayak gini nih suka ngaco nih karena orang ini. Tapi iya ya, pantesan kalau orang yang bawa mobil itu suka kesel sama yang bawa motor ya. Tapi yang bawa motor suka kesel sama mobil gitu. Tambahin gas. Iya bang. Oh tadi kurang ya? Kurang, kerasa. Oh salah ya, kan gas. Apaan sih? Ini gue terlalu ke kiri nih. Enggak. Ini lu justru nggak keluar garis putih. Oh iya belum ya? Ya karena gue berusaha untuk selalu di jalur ini gitu. Oh. Ya karena gue udah diomelin sama si Ilham. Jangan lewatin garis. Jangan lewatin garis. Emang itu kelewat ya? Kelihatan. Tadi itu di kiri dulu. Oh iya kelihatan. Pandangan ke depan. Ini kadang motor suka nyelap. Tuh kayak gitu tuh. Lihat spion kiri. Takutnya dia mau nyelap aja. Ik gimana nih? Kurangin gas, mainin rem dikit, naikin gas. Nah, udah spion kiri. Terus. iPhone. Terus. Udah gak usah fokus handphone. Masalahnya kelihatan mau jatuh itu. Bukan suruh ke depan nih. Terus kiri terus. Ingat, ambil kanan, jangan ambil kiri. Motor mau. Kurangin gas, mainin rem. Kurangin gas, mainin rem. Ambil kanan. Itu ada mobil. Jangan kanan. Cakep. Lurus kanan mobil. Iya. Jangan putar balik sini, enggak boleh. Lurus terus. Cuma mau main sih dia. Lurus terus. Ada mobil sen kanan. Dari sini udah kasih sen. Jangan terlalu ngambil kanan, buang kiri dikit. Ya ada motor lagi kanan. Gak apa-apa, dia mau kanan. Buang kiri dikit. Ini kiri. Buang kiri dikit. Ini gua udah di kiri. Kiri lagi dikit. Terus paling depan, pelan. Patah kanan. Motor. Lihat kanan. Tunggu, itu ada motor. Fokus ke kanan. Kadang motor dari kanan tuh langsung ber. Nah, kalau mau ngambil belokan, buangnya kayak gitu ya. Oh, gitu. Kita ambil kiri aja. Jalur aman. Patah. Lurus. Rem. Yeah. Netralin dulu. Oh iya benar. Netralin dulu. Tekan. Nah, jangan lupa matiin mesin. Nah, buka pintu. Berhasil. Apa bedanya? Tinggi banget sih, tapi apa bedanya sama GT1? Ini tinggi. Enakan mana? Enakan ini kan? Lebih mahal lah, jelas. Aduh. Asli sih tapi, wah. Lu pegang tangan gua dingin banget ini. Anjir. Deg-degan gua, gila mobil mahal. HP gua tadi satu lagi di mana? Dalam ya? Asli deg-degan banget. Tapi ini lu kok bisa minjemin ke gua nih pak, tadi pak tiba-tiba? Bentar HP gua. Mobil adalah mobil. Hmm? Ya udah. Kalau misalnya baret, potong. Lah, apa gunanya ada bengkel kalau mobil itu nggak pernah baret? Gila. Bos gua doang yang begini nih ya kan.
Thank you lah Pak. Thank you juga. Okay, masih gua dengar juga sih. Ada suara jengkel. Gila keren banget. Thank you Aisyah yang udah pada nontonin. Wah, asli gua dipinjemin Sampai. Mobil. Yo, hati-hati Pak. Hati-hati Mas Yekik. Oke. Okay. Sekian dulu ya video kali ini. Buat kalian semuanya jangan lupa di like, komen dan juga di subscribe. Dan kita juga masih punya donasi, jadi langsung aja donasi di linknya ada di bawah, tinggal klik HSR untuk Indonesia. Yang linknya itu www.kitabisa.com/HSR untuk Indonesia. Dengan donasi minimal Rp100.000, kalian berkesempatan untuk dapetin satu undian velg dari HSR Wheel. Dan kalau misalnya kalian donasi lebih, itu berlaku kelipatan ya. Jadi untuk donasi Rp200.000, berarti kalian dapetin 2 tiket undian untuk velg HSR Wheel. Aduh, gila gue deg-degan banget. Oke, ya, sekian dulu video kali ini. Gue Asyid Hasmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.